Ya, selamat siang dan senang sekali ketemu lagi di Jalur Rempah. Dan tentunya untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom dan juga live streaming untuk Jalur Rempah pada siang hari ini, saya mengucapkan selamat siang dan selamat bergabung di webinar Kemendikbud pada siang hari ini. Senang sekali saya Agustin bisa menemani Bapak Ibu semua untuk bisa bersama-sama kita berdiskusi di webinar pada siang hari ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa Jalur Rempah adalah jalur kebudayaan dan peradaban. Bukan hanya sekedar pertukaran niaga, tetapi juga membawa serta gagasan, pengetahuan, seni, dan budaya di sepanjang rute perjalanan dari ujung paling timur hingga ke barat kepulauan Indonesia melewati Selat Malaka sampai Afrika, Timur Tengah, dan juga Eropa. Dan mengangkat kembali jalur rempah Indonesia adalah untuk mempertemukan sejarah masa lalu dengan nilai-nilai budaya, dampak sosial ekonomi masa kini, di mana sejarah masa lalu akan menjadi sebuah narasi kuat pemersatu bangsa. Dan Indonesia sebagai poros maritim dunia telah terbangun sejak abad ke-19 di mana jalur perdagangan rempah menjadi jejak sejarah yang perlu kita buktikan bersama melalui fakta peninggalan benda dan tak benda, keterhubungan satu titik dengan titik lainnya yang membentuk garis jalur dan bertemu di simpul-simpul utama. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan ini akan membawa kita pada sebuah pembahasan yang sangat bisa di open diskusi tentunya, yaitu budaya rempah di pusaran Jawa. Ya, keberadaan jalur rempah membuktikan bahwa Indonesia kita adalah Indonesia yang kaya akan rempah, yang mana rempah menjadi bagian dari budaya Indonesia, budaya yang kaya mempunyai keunikan di masing-masing wilayah. Kekayaan budaya ini juga menjadi sebuah kekuatan narasi yang bisa dikembangkan, bahkan menjadi cerita menarik yang mengangkat kearifan lokal baik dalam budaya makan, ritual, seni, pertunjukan kesehatan, dan kecantikan. Ya, tanpa panjang lebar lagi kita akan berbincang-bincang dan juga mendengarkan pemaparan yang sangat menarik seputar budaya rempah di pusaran Jawa. Dan pada siang hari ini telah bergabung dengan kita semua di sini. Saya akan menyapa yang pertama kepada Pak Winarto, S.Pd., M.Hum., Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pati. Apa kabar, Pak Win? Ya, baik. Selamat sore. Selamat siang ya Pak ya Pak Win. Ya di sana udah sore ya Pak Win. Ya, sehat Pak, Pak Win? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Win telah bergabung. Nanti kita akan lanjutkan bincang-bincangnya tentunya juga. Dan saya juga ingin menyapa kepada Profesor Singgi Tri Sulistiono dari Universitas Diponegoro. Apa kabar Prof? Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Terima kasih. Sehat ya, ya. Yeah. Terima kasih Prof bergabung dengan kami di Jalur Rempah pada siang hari ini. Dan saya juga ingin menyapa kepada narasumber yang ketiga yaitu Ibu Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum., Kepala BPNBDI Yogyakarta. Apa kabar Ibu Dwi? Halo Mbak Agustin, baik. Terima kasih. Terima kasih. Wah, kita merah-merah nih ya Bu hari ini kita ya. Kita merah-merah. Tentunya masih dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tentunya untuk bersama-sama kita Indonesia maju. Dan begitu juga cita-cita kita sama-sama bisa membawa jalur rempah ini untuk diakui dunia. Dan semoga narasi-narasi dan juga webinar yang dilakukan setiap hari Jumat jam 2 siang ini bisa berguna bagi kita semuanya untuk membuat sebuah narasi yang memperkuat data-data yang bisa membawa kita diakui dunia. Oke, tanpa panjang lebar lagi, yang pertama saya ingin memberikan kesempatan untuk pemaparannya kepada Pak Winarto, S.Pd., M.Hum., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Silakan kepada Pak Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua yang saya hormati, dosen yang menjadi kebanggaan kami, Profesor Sigit, saya mahasiswa S2 Panjenengan Bapak. Oh ya. Yang saya hormati Ibu Dwi Ratna, M.Hum., yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kesita yang cantik, lincah, dan luar biasa, Mbak Agustina, para peserta webinar, dan para pemirsa dimanapun berada, marilah kita bersama senantiasa bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan
sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar dengan tema budaya rempah di pusaran Jawa, semoga nantinya membawa manfaat untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa kami berbicara terutama dari terminologi padi, bahwa perlu diketahui padi ini luasnya kurang lebih 360 hektar, diapit oleh 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan. Letaknya cukup strategis karena merupakan jalur di pantai utara dari Semarang kalau mau ke Jawa Timur melewati padi, sehingga padi tidak mengherankan kalau dulu merupakan jalur rempah yang strategis dan merupakan pintu masuknya dari wilayah timur ke wilayah Jepara dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa kita lihat dari maritim kuno, padi merupakan jalur pelayaran rempah-rempah yang cukup strategis, khususnya di Juwana dan di Tayu. Di Juwana ini memang tidak mengherankan bahwa pertumbuhannya sampai sekarang jalur rempah-rempah ini yang dikembangkan pada masa kini terus berkembang. Di sana pusat perekonomian di padi, di samping di Tayu. Galangan kapal, kemudian kapal selalu berkembang, mulai dari kapal yang tradisional sekarang sudah berkembang menjadi kapal korsen, kemudian berkembang lagi menjadi kapal pancing, kemudian sekarang yang baru tren adalah kapal fisher yang jarak tempuhnya sampai ke seluruh Indonesia. Selain itu, padi ini dikenal dahulu adalah pusat distribusi beras yang merupakan juga pintu masuk dari wilayah timur, dari apa itu jalur rempah-rempah, dan Juwana ini juga terkenal sebagai galangan kapal yang terbaik. Sedikit kami feedback pada masa lalu, ada sejarah bahwa di Juwana pernah dikenal yang namanya Raja Dagang, yang namanya Sandang Garba, menguasai perdagangan di wilayah Juwana. Kemudian dalam perkembangannya, Garba yang dikenal sebagai Raja Dagang ini berselisih dengan adiknya yang bernama Dandang Gendis. Dan Dandang Gendis ini dikenal sebagai Raja Agama. Dalam perjalanan waktu, Sandang Garba ini terdesak dan kemudian dimakamkan, dan itu diyakini dimakamkan di Tayu. Ini saya sampaikan secara garis besar bahwa hubungan antara Juwana dengan Tayu ini berarti sangat erat, yang dua-duanya adalah wilayah di Kabupaten Pati. Juwana adalah pintu masuk jalur rempah-rempah dari wilayah timur, sedangkan Tayu adalah pelabuhan transit dari Juwana ke Jepara. Jepara ini menjadi sesuatu yang kemudian dilihat sangat strategis ketika pada masa kolonial ini dikembangkan sebagai pos dagangnya. Sehingga Tayu ini menjadi pilihan daripada pelabuhan transit yang sangat strategis. Di samping itu, Tayu ini sampai sekarang bisa dilihat adanya pluralisme, berbagai macam agama berkembang di sana.
mulai dari Islam, kemudian Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini menunjukkan bahwa berbagai pedagang asal dari berbagai negara yang sekaligus membawa pengaruh, membawa budayanya singgah di Tayu. Tayu dan Juana, sekali lagi, ini merupakan dua titik di Kabupaten Pati yang merupakan pusat perdagangan sampai sekarang, dan itu terus dikembangkan. Sedangkan Pati Kota sendiri ini sebagai pusat pemerintahan. Para pemirsa yang saya hormati, terkait dengan Pati lagi, bahwa di Pati ini kalau kita lihat daerahnya yang saya sampaikan tadi, seluas 360 hektar, ini sebagian adalah pegunungan dan sebagian adalah daerah pesisir. Oleh karena itu, karena banyak daerah-daerah pegunungan, di Pati sangat bagus untuk budidaya rempah-rempah. Dan sekaligus sekarang tidak hanya budidaya rempah-rempah dikembangkan sebagai tindak lanjut dari budidaya produksi rempah-rempah, kemudian dikembangkan juga teknologi-teknologi modern, kemasan-kemasan yang bahannya adalah dari rempah-rempah, mulai dari kemasan minuman maupun hal-hal yang bersifat tradisional. Juana dan Tayu, dengan menjadi jalur pelayaran rempah-rempah, ini meninggalkan jejak-jejak budaya yang harus dipahami bersama, yang harus diketahui bersama. Yang pertama tadi, pluralisme. Jadi di Pati ini, walaupun sebagian besar beragama Islam, tetapi tidak sedikit yang beragama Kristen, Hindu, Buddha. Nah, pluralisme ini menunjukkan peninggalan-peninggalan pada masa lalu. Dan tentunya pluralisme ini juga diikuti dengan peninggalan-peninggalan budaya. Di antaranya ada ketoprak, wayang topeng soneang, wayang klitik, dan mandailing. Di mana mandailing ini pemainnya merupakan satu kolaborasi dari orang Jawa, orang Tiongkok, orang Maghribi, dan orang Belanda. Dan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, oleh para nenek moyang kita, kita berusaha menjaga, kita berusaha melestarikan, kita berusaha mengembangkan, sehingga masyarakat Pati dengan langkah-langkah itu, dia akan bisa tahu bahwa para leluhurnya adalah leluhur yang hebat, punya kreativitas, punya budaya dan nilai-nilai yang tinggi, sehingga itu semua akan menjadi identitas Pati, identitas masyarakat Pati, yang tentunya kita harapkan menjadi satu kebanggaan, di samping bisa meningkatkan perekonomian dan sektor-sektor yang lain, juga menjadi identitas sebagai pemersatu masyarakat Pati dan umumnya adalah bangsa Indonesia. Yang dilakukan oleh PPKD di Kabupaten Pati sejalan dengan apa yang tumbuh di masyarakat Pati, yaitu lestarikan budaya Pati. Budaya Pati kita yakini sebagai sesuatu peninggalan leluhur yang di dalamnya adalah nilai-nilai yang tinggi, mulai dari nilai toleransi, nilai kegotong royongan, dan lain-lain. Ini harus kita pertahankan dengan baik, sehingga masyarakat di Pati ini terus bisa
terjaga kerukunannya, juga lewat ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Dengan pelestarian budaya, apa yang ditinggalkan oleh para leluhur kita selalu menghargai, kita selalu nguri-nguri. Ini terbukti setiap kali ada pagelaran budaya, di situ tumbuh-tumbuh sektor-sektor yang lain seperti ekonomi. Ada orang berjualan, ada kegiatan-kegiatan yang mendongkrak. Kita lain di samping itu melihat bahwa kami ini memiliki nenek moyang yang dulu memiliki budaya yang bagus. Sehingga dari sini memang kita harapkan masyarakat Pati memiliki identitas yang membanggakan, dan sekaligus dari semua itu kalau dikelola dengan baik akan menjadi satu tontonan yang menarik, akan menjadi satu hiburan bagi masyarakat, dan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di samping itu yang kedua, kita melestarikan teknologi pada masa dulu. Sebagai contoh misalnya, teknologi yang cukup sederhana dan hasilnya tapi menarik, yaitu budaya batik. Ini berkembang hampir di semua daerah Kabupaten Pati, terutama di Juwana. Keterampilan batik, dan pada hari-hari tertentu, karya-karya batik masyarakat Pati ini dipakai bersama-sama minimal seminggu sekali. Hal ini akan terjaga, teknologinya terjaga, kemudian produknya juga akan terjaga dan berkembang dengan baik. Di samping itu, kuliner khas Pati juga terus dikembangkan. Ada di sana salah satu contohnya misalnya kuliner nasi gandul. Ini menjadi khas daripada makanan di Pati, terus itu dikembangkan. Sehingga masyarakat Pati yang terkenal dengan gage-go, kemudian ada semboyan ayo dulang di Pati, memang di Pati nanti akan melihat bagaimana batik khas Pati, bagaimana kuliner di Pati, yang berbagai ragam ada di sana. Kemudian yang ketiga, mengutamakan melestarikan dan mengembangkan identitas asli Pati. Ya, kita masyarakat Pati bersama-sama menjaga itu. Bahkan pada hari Jumat minggu pertama, kami bersama staff, kami bersama masyarakat itu mengenakan pakaian khas Pati, mulai dari ikat sampai bawah. Ini kami tidak ingin ketinggalan jati diri kami sebagai orang Pati. Kami orang Pati bersama-sama dengan masyarakat bangga dengan apa yang ada di Pati. Kemudian perlu saya sampaikan budidaya rempah-rempah. Karena Pati ini didukung oleh kondisi lingkungan, hamparan yang cukup luas pegunungan, ini membuat produksi rempah-rempah di sana, selain secara kuantitas juga bagus, juga secara kualitas juga bagus. Karena apa? Bibit dan lokasi, kondisi ini sangat mendukung. Di antaranya rempah-rempah di sana adalah jahe, kemudian laos, kunyit, cengkeh, kopi, dan temulawak. Dalam perkembangannya sekarang, selain kita terus menjaga budidaya rempah-rempah, kita juga terus mengembangkan agar para petani rempah-rempah ini melihat, yang pertama melihat peluang pasar itu sebenarnya adalah tinggi dan menguntungkan. Sehingga secara sadar para petani ini tertarik untuk budidaya rempah-rempah.
Sehingga pemerintah di Kabupaten Pati ini selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk pengembangan rempah-rempah, maka kemudian ada kemasan, ya, rempah-rempah dalam bentuk celup, minuman, kemudian ada kemasan-kemasan yang mudah dibeli, aman, dan menarik, dan lezat juga. Di samping itu, dari kemasan yang menarik, ini akan menjadikan para konsumen tertarik dan kemudian membeli. Dan rempah-rempah sekarang ini, di masa pandemi corona, ini di Pati luar biasa lagunya. Kalau di sana terkenal dengan minuman empon-empon. Diyakini bisa menambah imun, menambah kekebalan tubuh, menyehatkan badan, sehingga antara produksi dengan permintaan ini luar biasa berimbang. Bahkan kita tidak jarang ke pasar untuk mendapatkan rempah-rempah yang kita maksud itu beberapa kali kehabisan. Ini menunjukkan bahwa rempah-rempah di Pati berkualitas, dibutuhkan, dan menguntungkan. Nanti bisa kita lanjutkan mungkin dengan diskusi dan pendalaman pada akhirnya, karena mengingat waktu yang disediakan sekitar 15 menit, ini kurang 2 menit, kami tutup dengan kesimpulan bahwa yang pertama, bahwa Pati merupakan jalur rempah-rempah, khususnya Juwana dan Tayu, ini merupakan aset yang luar biasa, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Hal ini dikembangkan dan sudah terbukti bisa mendongkrak perekonomian dan budaya di Kabupaten Pati dengan baik. Yang kedua, kami memandang perlu sinergitas antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk bersama-sama memandang Pati adalah titik penting jalur rempah-rempah. Sehingga dengan kita memandang penting kemudian melakukan langkah-langkah yang memadai dan tepat, ini diharapkan bisa memotivasi masyarakat untuk bersemangat melaksanakan pembangunan di Kota Pati. Yang selanjutnya kalau itu bisa dilakukan dengan baik, tentunya akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan di tingkat nasional. Yang ketiga, rempah-rempah di Pati banyak mewarnai kehidupan masa sekarang di Pati, dan tentunya kita berterima kasih kepada pemerintah daerah yang kita harapkan ke depan pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan rempah-rempah di Pati yang memiliki kualitas yang baik ini, agar selain kami bisa memproduksi dan petani bisa bersemangat sehingga produksinya bisa melimpah, kami bisa memasarkan tidak hanya di pasaran lokal, nasional, tetapi kita bisa menjangkau pemasaran internasional. Saya kira paparan kami yang singkat ini bisa menginspirasi kita bagaimana Pati itu penting, bagaimana membuat Pati itu ke depan maju dan bisa memberikan kontribusi kesejahteraan yang baik untuk masyarakat Pati pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Winarto untuk pemaparannya. Luar biasa sekali ya, banyak sekali rempah-rempah di Pati, dan juga saat ini bisa kita lihat bahwa Pati ini memiliki banyak potensi. Dan terima kasih telah memberikan pengetahuan, bahkan informasi lebih mengenai Pati. Pak Win, saya mau nanya,
sejauh mana nih dukungan dari pemerintah Pati untuk mendukung jalur rempah menuju ke UNESCO 2024? Terima kasih Mbak Agustin. Oke, jadi pemerintah daerah Kabupaten Pati di dalam mendukung budaya perdagangan rempah-rempah, saya kira tidak setengah-setengah. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi APBD yang diberikan kepada para petani maupun untuk pengembangan budaya. Untuk menyongsong ke depan seperti yang disampaikan, upaya-upaya pengembangan melalui penyuluhan, melalui pemanuan teknologi, ini dilakukan pemerintah daerah dan Pati agar bisa menjawab tantangan masa kini untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk dukungannya. Semoga kita sama-sama bisa menuju ke UNESCO 2024 ya, saling mendukung. Oke, dan sekarang saya juga akan mempersilakan kepada narasumber kedua untuk bisa memberikan pemaparannya dan memberikan waktu dan tempat kepada Profesor Singgi Trisulistiono dari Universitas Diponegoro. Untuk waktu kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Agustin. Yang berbahagia Mbak Ratna, Mas Minarto, kemudian para peserta webinar sekalian. Sebelumnya saya ingin mempersiapkan diri dulu untuk menampilkan slide. Oke. Sudah full screen ya? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas dan saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dari sisi sejarah, ya, dari sisi historis mengenai rempah di Jawa. Ini kaitannya dengan bagaimana ekspansi korporasi global, ya, di dalam hal ini terutama adalah VOC. Nah, ini telah menyebabkan terjadinya adaptasi tertentu dari para pelaku bisnis rempah di Jawa, ya, menjelang masa modern awal atau masa-masa mulai berdatangannya bangsa-bangsa Eropa. Dan ekspansi korporasi global ini meskipun telah menimbulkan adanya adaptasi, ya, jadi bukan kematian bagi kegiatan perdagangan rempah di Jawa, tetapi ini merupakan satu tragedi yang cukup memilukan barangkali, ya, mengenai peran kawasan Pantura Jawa dan sekaligus aktor pebisnisnya di dalam dunia rempah yang sudah berjalan selama ratusan atau mungkin bahkan juga ribuan tahun dari peranan yang dimainkan oleh Jawa dan para pebisnis Jawa di dalam perdagangan maritim rempah di Nusantara dan bahkan mungkin juga perdagangan rempah di dunia. Nah, hal lain yang menarik di dalam konteks sejarah Jawa kaitannya dengan perniagaan rempah ini adalah bahwa sebetulnya peran Jawa, jadi baik itu peran kewilayahan maupun peran aktor pebisnisnya ataupun aktor politiknya, di dalam dunia perniagaan rempah ini sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat menarik yang menunjukkan bahwa rempah itu pernah menjadi penggerak sejarah. Jadi penggerak sejarah Nusantara. Artinya sebetulnya Jawa adalah bukan penghasil rempah, utama lada ataupun pala, cengkeh, ya, pada waktu itu, kecuali Banten yang waktu itu sebagai penghasil lada. Nah, meskipun demikian, Jawa meskipun bukan sebagai penghasil rempah, tetapi di dalam hampir sepanjang sejarahnya itu dinamikanya banyak
dipengaruhi dan banyak ditentukan oleh perniagaan rempah. Nah, ini menunjukkan bahwa rempah menjadi penggerak sejarah Nusantara, karena bukan hanya produsen rempah saja yang sejarah ditentukan oleh rempah, tetapi juga pulau-pulau lain atau kawasan lain yang bukan penghasil rempah, itu pun juga perjalanan sejarahnya banyak diwarnai oleh perniagaan rempah. Dan ini saya kira menjadi satu poin yang penting nanti jalur rempah ini bisa diperkuat ya sebagai warisan dunia yang diusulkan kepada UNESCO. Nah, nanti saya akan bercerita tentang bagaimana akhirnya itu VOC sebagai korporasi internasional itu menguasai perniagaan rempah Jawa dan bagaimana reaksi orang-orang Jawa sendiri di dalam menghadapi perubahan situasi yang sangat berat dengan adanya imperialisme dan kapitalisme dari korporasi global pada waktu itu. Jadi ini saya lebih bercerita tentang sejarahnya. Nah, ya yang pertama mengenang kejayaan Jawa hingga menjelang kedatangan orang Eropa. Jadi kejayaan di dalam bidang perniagaan rempah. Jadi sebetulnya hingga saat kedatangan orang-orang Eropa, Jawa memiliki kedudukan yang penting di dalam pelayaran dan kegiatan maritim di Nusantara dan bahkan di dalam dunia internasional. Jadi di dalam sepanjang sejarah Jawa kita melihat bagaimana utusan-utusan dagang dari Jawa itu ya, sejak awal-awal abad Masehi itu sudah mengirimkan utusan dagang mereka ke negeri Cina. Bahkan ketika orang-orang Cina sendiri juga belum pernah mengarungi samudra di dunia selatan, ya, maksudnya di Asia Tenggara dan di Nusantara. Nah, kemudian di dalam perkembangannya, peran Jawa di dalam perdagangan di Nusantara, Asia Tenggara, dan bahkan internasional itu semakin berkembang setelah pusat politik Jawa itu berpindah ke Jawa Timur, yaitu mulai dari Kerajaan Kahuripan, kemudian Kerajaan Singasari, sampai bahkan Kerajaan Majapahit, mereka mengambil peranan yang penting di dalam perniagaan rempah di kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia. Nah, ini adalah peta wilayah pengaruh dan kekuasaan Majapahit pada abad ke-15. Nah, pada masa Majapahit, dunia perniagaan rempah atau maritim ini bisa dikontrol dengan baik. Namun pada abad ke-15, Majapahit mulai mengalami disintegrasi, baik karena faktor internal maupun eksternal, yaitu dengan datangnya berbagai kekuatan pedagang yang akhirnya juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Majapahit semakin cepat mengalami disintegrasi. Nah, yang menarik adalah meskipun Majapahit ini secara politik mengalami disintegrasi, mengalami kehancuran, tetapi justru secara ekonomi jejaring perdagangan maritim yang ada di kepulauan Indonesia pada waktu itu menjadi semakin berkembang karena terjadi munculnya pusat-pusat kekuatan politik dan ekonomi yang baru. Dan antara satu kekuatan pusat-pusat politik dan ekonomi itu dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pelayaran dan perdagangan. Jadi secara politik mengalami disintegrasi, tetapi secara ekonomi ada kecenderungan mengalami proses integrasi karena terbangun jejaring yang semakin baik. Nah, kemudian pada masa Islam ini juga sangat menarik, meskipun Islam memiliki semangat solidaritas yang tinggi, tetapi toh ternyata di dalam sejarah solidaritas Islam itu tidak mampu mencegah juga terjadinya friksi-friksi dan konflik internal yang bersumber dari kepentingan ekonomi maupun fanatisme etnik. Kemudian juga ada motif-motif politik tertentu. Sehingga kita melihat di dalam sejarah Indonesia bagaimana sama-sama kekuatan politik yang juga berbasis Islam, tapi di kalangan mereka juga terjadi konflik.
misalnya antara Demak dengan Malaka, antara Bune dengan Makassar, antara Tiduri dengan Ternate, dan sebagainya. Jadi ini menjadi persoalannya menjadi semakin rumit, katakanlah begitu. Nah, kemudian untuk di Pantura Jawa sendiri, setelah ada proses integrasi pasca Majapahit ya, yang berada di bawah pimpinan kerajaan di Demak, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena setelah Demak mengalami keruntuhan, maka terjadi fragmentasi pusat-pusat politik ya. Jadi muncul kota-kota pelabuhan yang mereka berdiri sendiri, kemudian saling bersaing, meskipun secara ekonomi mereka ada hubungan perdagangan yang baik. Sehingga meskipun Majapahit runtuh, kemudian Islam juga tidak mampu mempersatukan kawasan pantai utara Jawa, tetapi perdagangan maritim pada waktu itu masih tetap berkembang di kawasan Pantura. Tentu saja termasuk Juwana, Pati, Rembang ya, tadi yang disebutkan oleh Mas Winarto. Nah, mengenai kehebatan perkembangan dan peranan Jawa di dalam dunia perniagaan rempah pada waktu itu, Tome Pires yang berasal dari orang Portugis ini pernah mengunjungi kawasan pantai utara Jawa ini pada awal abad 16. Jadi dia melakukan wawancara dengan beberapa penduduk yang ada di pantai utara Jawa itu dan memperoleh kesan bahwa para penduduk di Pantura itu masih mengingat bahwa kurang lebih 100 tahun yang lalu, berarti ini cerita mengenai Majapahit. Nah itu Majapahit masih memiliki kekuasaan dari timur di kawasan Maluku hingga barat sampai di kawasan Selat Malaka. Jadi ini menunjukkan bagaimana kontrol Jawa terhadap perniagaan maritim termasuk di dalamnya terutama adalah rempah pada waktu itu. Nah demikian juga Duarte Barbosa ya orang Portugis yang juga datang di situ, dia mengatakan bahwa dia menggambarkan mengenai makmurnya kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa ya, yang kekayaannya dari para pedagang itu sangat luar biasa besarnya dan menurut dia tidak pernah dijumpai dimanapun gitu, kaya-kayanya mereka. Di samping para bangsawan yang kaya, di pantai utara Jawa ini juga ada keturunan Cina, kemudian orang Arab, orang Persia, orang Gujarat, orang Benggala, dan sebagainya yang menggambarkan kepada kita betapa kota-kota di pantai utara Jawa ini sangat kosmopolitan. Ya. Tidak hanya satu suku Jawa, tapi juga multi etnik dan multi ras karena perdagangan rempah tadi itu. Nah, demikian juga Hall, seorang sejarawan Asia Tenggara, juga pernah menggambarkan bagaimana perdagangan di Malaka itu terutama berada di tangan orang-orang Jawa. Dan bahkan orang-orang Jawa juga bertindak sebagai tentara di Malaka, kemudian ahli pembuat dan perbaikan kapal juga orang Jawa. Kemudian juga diceritakan bahwa para bangsawan Jawa yang juga nyambi berdagang rempah itu juga mereka memiliki perwakilan yang ada di daerah Malaka, ya, di kota Malaka dan Semenanjung Melayu pada waktu itu. Nah, demikian juga para sejarawan seperti Srike, kemudian Meiling Rulofs. Ya. Nah, itu juga menggambarkan bagaimana peranan orang Jawa ini sangat penting di dalam perdagangan rempah. Nah, waktu itu meskipun Jawa itu bukan penghasil rempah, tetapi kota-kota Pantura Jawa itu menjadi gudang atau transito bagi perdagangan rempah, terutama pala, kemudian lada, kemudian apa itu cengkeh dan sebagainya. Jadi menjadi tempat transit karena waktu itu perdagangan tidak bisa langsung dari Maluku menuju Malaka, tapi harus lewat berbagai pelabuhan, terutama adalah di Jawa. Nah, sedangkan Jawa sendiri sebetulnya penghasil terutama non rempah kecuali Banten ya, terutama adalah
apa itu Jawa, apa itu beras ya, beras dari Jawa ini menjadi apa itu komoditi utama yang bisa diekspor ke berbagai wilayah di Indonesia. Ya, ini alur pelayaran di mana Jawa menjadi pusat yang penting. Nah, sekarang saya mau cerita tentang bagaimana ekspansi VOC. Nah, ketika VOC itu berdiri pada awal abad ke-17, ya, ini bukan 16, awal abad ke-17, ini pada waktu itu di Jawa juga sedang terjadi upaya reintegrasi politik yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram yang ada di pedalaman Jawa. Jadi Mataram berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah pesisir yang mengalami disintegrasi itu berada di bawah genggaman Mataram dengan kekerasan. Oleh sebab itulah berbagai ekspedisi dilakukan oleh tentara Mataram untuk menguasai kota-kota di pantai utara Jawa, mulai Demak sampai Tuban, Gresik, bahkan Surabaya, Madura, termasuk Pati. Nah, Mataram pada waktu itu sebagai kerajaan yang besar, yang memiliki potensi agraris yang luar biasa dan penduduk yang banyak, ini berusaha untuk menegakkan monopoli perdagangan beras. Karena Mataram tahu bahwa beras itu merupakan salah satu alat tukar ya, untuk memperoleh rempah di kawasan Indonesia Timur. Nah, ini. Nah, proses integrasi Mataram ini berbarengan dengan mulai muncul dan berkembangnya VOC, sehingga terjadilah benturan antara VOC dengan Mataram. Nah, akhirnya dengan memanfaatkan konflik-konflik internal yang ada di dalam kerajaan Mataram, akhirnya VOC sedikit demi sedikit menguasai wilayah-wilayah Mataram, terutama yang ada di kota-kota di pantai utara Jawa. Nah, tujuan VOC pada waktu itu adalah untuk memperoleh rempah yang semurah mungkin. Jadi dia menguasai Jawa sebagai gudang-gudang transit rempah pada waktu itu. Kemudian juga dia berusaha menguasai kawasan Indonesia Timur sebagai produsen rempah, yaitu di Maluku. Kemudian juga menyerbu Makassar, karena Makassar para pedagangnya menguasai perdagangan rempah, kemudian menguasai Jawa. Nah, mengapa yang dilakukan VOC? Karena VOC itu pengennya memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah, simple, tapi untungnya besar. Mengapa? Karena ketika dia berdagang dari Eropa ke Asia itu risikonya tinggi. Dengan modal yang besar, risiko tinggi, kapal-kapal yang harus kuat, kemudian serdadu yang terlatih, dan sebagainya. Sehingga dia membutuhkan biaya operasional yang besar. Sehingga dia pengennya untung dengan cepat dan besar. Itulah VOC. Nah, oleh sebab itu, maka VOC waktu itu kan ingin mengembangkan tidak hanya perdagangan Asia dan Eropa, tapi juga ingin mengembangkan perdagangan intra-Asia. Karena ini digunakan untuk biaya operasional di dalam rangka untuk termasuk di dalamnya memperebutkan monopoli. Jadi perang untuk menegakkan monopoli, baik dengan orang-orang Nusantara maupun dengan orang-orang Eropa yang lain. Nah, bagaimana kedudukan Pantura Jawa waktu itu? Sebetulnya awalnya bagi VOC, Pantura Jawa itu tidak begitu penting, karena Jawa tidak menghasilkan rempah yang bisa dijual langsung ke Eropa, kecuali beberapa sejumlah lada dari Banten, dari Sumatera Selatan, ya, tapi di luar itu VOC tidak bisa memperoleh rempah, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Winarto tadi itu. Nah, mengapa Jawa itu menarik bagi VOC? Ini terutama karena makna strategis, karena waktu itu rendezvous atau tempat nongkrongnya orang-orang pedagang Belanda itu bisa ditegakkan di Batavia setelah direbut dari Banten. Nah, oleh sebab itu, Batavia ini memiliki nilai yang strategis sebagai transitonya perdagangan rempah dari Maluku ke Jawa sebelum dikirim ke Eropa. Jadi ini fungsinya, Batavia ini menggantikan banyak pelabuhan yang dulu pernah dikuasai Majapahit, mulai dari Gresik sampai ke Sunda Kelapa, yang waktu itu juga sudah dikuasai Banten. Jadi ini disatukan di Batavia, sedangkan pelabuhan-pelabuhan kecil yang lain kemudian dikuasai oleh VOC, diserang. Nah, oleh karena itulah maka
selama abad 17 itu, abad 17-18, kebijakan VOC di Jawa itu ditujukan untuk sebetulnya melindungi Batavia sebagai pusat transito perdagangan rempah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Jawa. Nah, kemudian ini harus dilindungi. Nah, oleh sebab itulah maka VOC berusaha untuk menaklukkan dan menjinakkan kekuatan-kekuatan politik di Jawa waktu itu yang mengancam Batavia, termasuk Mataram yang pernah menyerang Batavia dua kali, kemudian Cirebon itu sudah sejak awal bisa dijinakkan oleh VOC, nah, kemudian Banten yang juga memiliki potensi besar untuk mengusir VOC dari Batavia, ini akhirnya juga bisa dihancurkan oleh VOC. Nah, akhirnya pada akhir pertengahan abad 18 itu seluruh pantai utara Jawa termasuk Banten sudah dikuasai oleh kompeni. Nah, sehingga sejak abad 18 itu secara politis Mataram dan Banten sudah lemah, VOC sudah bisa dengan aman mengembangkan Batavia. Tinggal persoalannya bagaimana memakmurkan dan melanjutkan pembangunan Batavia sebagai pusat korporasi bisnis VOC yang sifatnya sangat internasional pada waktu itu. Nah, ini yang sangat menarik adalah bahwa VOC pada waktu itu tidak menghancurkan dan mematikan para pedagang Jawa dan pedagang Banten. Jadi mereka masih tetap dibiarkan hidup, tetapi harus diatur oleh VOC. Nah, salah satu yang penting, mereka tidak boleh lagi berdagang rempah. Jadi yang berdagang rempah itu adalah VOC. Nah, orang-orang lokal, orang-orang pribumi ini didorong untuk berdagang perdagangan yang lain. Karena apa? Karena tanpa perdagangan orang-orang pribumi, maka Batavia juga tidak akan bisa hidup. Termasuk berdagang beras, nah ini juga sangat diawasi oleh VOC. Karena Batavia membutuhkan beras yang sangat banyak, karena penduduknya juga tidak banyak bisa bertani di sana, tapi untuk berdagang. Nah, demikian juga para bupati di Pantura Jawa yang sudah dikuasai VOC, ini juga diberi tugas. Ya. Jadi untuk menjamin suplai beras dari Pantura Jawa, dan juga menjamin suplai terhadap bahan bangunan, khususnya kayu jati ya dari Rembang, Juwana tadi dikirim ke Batavia untuk membangun pembangunan di Batavia. Jadi dengan dominasi VOC itu, maritim Jawa sebetulnya tidak mengalami kematian ya, seperti yang mungkin sering kita pahami saat ini, tetapi orang-orang Jawa hanya harus melakukan adaptasi, meskipun harus dikontrol dengan monopoli VOC. Nah, sekarang bentuk adaptasinya bagaimana? Ini bagian terakhir. Yang pertama adalah para pedagang rempah pribumi itu harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Belanda. Mengapa? Karena Belanda sudah menguasai semua pelabuhan yang ada di pantai utara Jawa. Jadi kalau tidak mau taat aturan, ya tentu akan dibasmi oleh Belanda. Tapi kalau mereka taat peraturan Belanda, mereka dibiarkan hidup dan dilindungi oleh Belanda. Kemudian pedagang-pedagang ini lebih berperan di dalam pelayaran lokal, terutama di pantai utara Jawa sendiri, dan paling banter ini pelayaran antar pulau, atau paling banter sampai di Malaka. Yang tadinya para pelaut pribumi ini sampai India, sampai Cina, ya. Tapi dengan VOC ini mereka sudah dikebiri hanya pada pelayaran lokal saja. Kemudian mereka juga tidak lagi berdagang rempah. Nah, disinilah maka letak tragedinya di sini. Karena perdagangan rempah ke Eropa diambil alih oleh VOC sebagai korporasi global. Nah, ini pelayaran di pantai utara Jawa. Ternyata 60% lebih pada waktu itu dari perahu-perahu kapal-kapal tradisional ini nahkodanya masih tetap orang Jawa. Jadi tidak benar dikatakan bahwa maritim pribumi mati pada masa VOC. Masih ada, tetapi mereka harus beradaptasi dengan situasi baru yang sangat sulit. Kemudian kapal yang digunakan itu juga masih menggunakan kapal-kapal
tradisional, kapal mayang. Mungkin sampai sekarang masih dibuat di Juwana ya Pak Winarto ya. Kemudian komoditi ya, ini yang menarik. Komoditi yang diperdagangkan itu tidak lagi rempah ya. Sebagai komoditi yang sangat menguntungkan karena rempah sudah diambil alih oleh VOC sebagai monopoli. Nah, oleh sebab itu pedagang Jawa waktu itu hanya berdagang yang pertama beras. Beras pun juga dibatasi. Selama Batavia itu sudah terpenuhi kebutuhan beras, maka pedagang beras Jawa boleh mengirim ke luar Jawa ya, ke Maluku, kemudian ke Kalimantan, bahkan sampai ke Malaka. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga mungkin hal-hal yang menguntungkan karena setelah dilarang berdagang rempah, ini para pedagang Jawa ini kemudian memperdagangkan produk-produk lokal seperti gula, tebu, gula kelapa, kemudian pakaian tradisional yang mungkin tenun ya, dari Jepara dan sebagainya. Nah, ini mulai diperdagangkan sampai ke luar Jawa bahkan sampai ke Malaka. Nah, kemudian dari tabel ini kelihatan apa yang saya sampaikan tadi, sebetulnya bahwa pelayaran swasta ya, yang dilakukan orang-orang pribumi ini, jangkauannya hanya dipersempit, ya, dikebiri hanya sampai kepada pelayaran pantai di Pantura Jawa, paling banter sampai di Malaka. Tetapi pelayaran ke kawasan Asia Tenggara yang lain, ya, termasuk ke Cina, India, atau negara-negara Asia yang lain, apalagi ke Eropa, itu sudah diambil alih oleh kapal-kapal VOC dan kapal-kapal Eropa. Jadi kalau dulu orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, Melayu itu berlayar sampai ke Cina, kemudian ke barat sampai ke India, Madagaskar, dan bahkan sampai ke pantai timur Sumatera, nah, sekarang ini pada zaman VOC ini sudah dikerdilkan. Mereka hanya pelayaran di Nusantara. Tapi yang internasional diambil alih oleh VOC. Nah ini, jadi itulah ceritanya sebuah tragedi perniagaan rempah yang dialami oleh orang-orang Jawa yang sudah berkiprah selama ratusan, bahkan ribuan tahun, akhirnya bisa dipangkas oleh kekuatan korporasi global, VOC, kemudian orang-orang pribumi, orang-orang lokal tidak mati tetapi masih tetap bisa beradaptasi meskipun adaptasi itu sebagian besar hanya merupakan satu upaya untuk bisa bertahan hidup ya, supaya tidak mati. Mereka tetap berdagang tetapi berdagang sebisanya. Gitu loh. Nah, mereka tidak lagi memperdagangkan rempah tetapi mengeksploitasi produk-produk dan potensi lokal untuk menjadi bahan perdagangan. Nah, inilah maka kita juga harus, meskipun kita sangat terbuka sekarang ya dengan perdagangan internasional, tetapi kita juga harus tetap hati-hati bahwa produksi dan distribusi ya, serta regulasi itu harus tetap, seharusnya harus tetap berada di bawah pengaturan kekuatan politik yang betul-betul dikendalikan oleh pemerintahan sendiri. Tapi kalau itu sudah dikendalikan oleh kekuatan korporasi global, maka keuntungan itu akan sebagian besar diambil oleh mereka, sedangkan masyarakat lokal itu hanya tinggal sisa-sisanya, dan mungkin hanya akan memperoleh keuntungan ya, yang penting masih bisa hidup. Ini pelajaran penting dari tragedi sejarah perniagaan rempah di Jawa. Jadi demikian Mbak Agustin dan para pemirsa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof untuk pemaparannya, sangat jelas sekali dengan cerita sejarahnya bagaimana bisa sampai di Jawa, dan tentunya banyak sekali juga nih yang ingin bertanya nantinya. Jadi saya berikan kesempatan nanti setelah semua narasumber kita memberikan pemaparan kepada para peserta webinar pada siang hari ini, baik melalui YouTube dan Zoom, bisa menuliskan pertanyaannya.
nanti kita akan bahas dan jawab setelah pemaparan diberikan oleh narasumber kita yang ketiga. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan pada para peserta webinar yang belum melakukan absensi, harap melakukan absensi supaya kita bisa tahu di daftar absen pada siang hari ini. Baik Prof, terima kasih sekali lagi dan jangan kemana-mana, nanti kita akan diskusi kembali dengan tanya jawab dari para peserta webinar pada siang hari ini. Dan saya sekarang akan mempersilakan untuk narasumber yang ketiga pada siang hari ini, yaitu Ibu Dwi Ratna Nurhajarini M.Hum, Kepala BPNB DI Yogyakarta. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih Mbak Agustin. Terima kasih Bu. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam budaya. Salam budaya. Alhamdulillah. Iya. Mas Prof dan Pak Gadis, juga Bapak Ibu rekan-rekan yang tergabung di dalam ruang ini, dipertemukan kita di jalur rempah. Dan tadi sudah dibahas oleh kedua beliau dengan cukup gamblang tentang sejarah rempah, baik yang di Jawa maupun khusus yang di Pati. Boleh dengan PPT saya, Mas Rizky? Ya, rempah, jalur rempah. Ini menjadi program prioritas dari Kemdikbud. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pernyataan dari Mendikbud di awal tahun ini, bahwa program ini direncanakan akan berlangsung lintas direktorat, lintas dirjen, bahkan lintas kementerian dan lembaga, sudah pasti yang di bawah adalah lintas UPT. Dan melibatkan semua pihak, komunitas maupun pemangku kepentingan yang lain. Karena tadi sudah disampaikan Mbak Agustin juga dengan cukup panjang bahwa rempah, jalur rempah tidak hanya produk niaga tetapi dia adalah membangun peradaban dan kebudayaan. Dan sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPNB UPT, maka paparan saya akan lebih fokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh BPNB DIY, khususnya pengelolaan warisan budaya tak benda. Mungkin slide 3 sampai ke 6 kita lompati, bisa ke slide 7. Slide 8, lanjut. Jadi sesuai dengan apa yang sudah di pernyataan dari Mendikbud tentang jalur rempah, maka bisa lanjut next PPT-nya. Maka program jalur rempah ini sesuai dengan agenda dari strategi kebudayaan yang sudah dirumuskan pada masa KKI tahun 2018 yang lalu. Jalur rempah masuk poin yang sangat penting ada di poin 1 dan poin 3 tentang menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya yang mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Lanjut PPT-nya. Kemudian poin yang ketiga dari strategi kebudayaan adalah mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di mata dunia internasional. Nah, terkait dengan dua poin dari strategi kebudayaan yang ada di Indonesia, maka beberapa dari kekayaan budaya yang ada di wilayah kerja, dan ini mungkin akan lebih fokus kepada yang ada di Jawa Tengah, akan coba saya paparkan. Beberapa tadi slide di depan itu ada
pasar rempah yang ada di Jawa Tengah di awal abad 20, kemudian juga ada di, nah ini di Beringharjo, ini tidak kedetek ini di pasar mana, tetapi foto ini berasal dari museum, ini di mana, ini Prof. Singgih yang hafal ini, National Museum van Rijksmuseum Kulturen, Belanda ya? Ya. Belanda. Ini foto koleksinya sana, tetapi ini adalah, ini pasar yang ada di Beringharjo, dekat kantor. Oke, kalau yang sudah pernah ke Jogja nanti silakan belanja rempah di sana. Dan sekarang naik harga-harganya cukup tinggi. Oke, next. Dan ini koleksi dari museum di Netherlands. Ini adalah tempat penyimpanan rempah atau jamu. Bentuknya seperti ini. Apa ini bentuknya? Laci-laci begitu ya, bentuk limasan. Botean kalau kita di Jogja namanya botean. Next. Ya, pelestarian budaya ini ada yang tangible dan intangible, dan sekarang pelestarian budaya ini tidak terkotak-kotak seperti itu, tetapi menjadi sangat berkait karena yang benda itu juga di sana banyak nilai-nilainya. Next, ini yang dilakukan oleh BPNB DIY terkait dengan tugas fungsi kami, jadi ada kajian penelitian yang mengkaji potensi sejarah dan budaya yang terdapat di wilayah kerja, dan ini dikembangkan untuk penguatan jati diri dan membangun karakter bangsa. Kemudian pendokumentasian nilai budaya juga kami lakukan, aktivitasnya antara lain perekaman kebudayaan, kesejarahan, juga inventarisasi tokoh sejarah maupun budaya ini, para maestro. Kemudian next, lanjut, kemudian juga, nah ini pencatatan warisan budaya tak benda. Kegiatan ini sekarang menjadi program utama juga dari Dirjenput, inventarisasi warisan budaya tak benda. Dan setiap tahun kami melakukan ini, langkah kedepannya adalah untuk usulan penetapan warisan budaya tak benda nasional. Dan kemudian mengarah ke UNESCO, yang setelah nasional maka UNESCO lah yang akan menjadi apa nih, yang penetapan di sana. Dan beberapa yang sudah ditetapkan UNESCO dari Indonesia, tentunya yang ada di Jawa, yang basisnya di Jawa ini juga banyak. Nah, next. Oh, tumpang apa ini ke ini ya. Oke, yang sudah dilakukan inventarisasi karya budaya yang ada di wilayah DIY sampai dengan tahun 2019, ini penetapannya sudah ada sebanyak 546. Ini karya budaya yang ada di Pantura, karena total sudah cukup banyak. Kemudian yang di Pantura 247 karya budaya. Yang tadi disampaikan Pak Kadis, mungkin nanti akan menambah banyak lagi ini apa karya budaya yang diinventarisasi. Dan memang ini kami kerjasama, karena kalau tidak dengan dinas setempat yang memiliki lokasi di mana karya budaya itu tumbuh dan berkembang, tentunya kita tidak bisa menginventarisasi sebegitu banyak dan detail. Mungkin di slide bawahnya akan lebih jelas ya, tanpa gambar. Oke. Ya ada 1447 ini karya budaya yang sudah dikirimkan dari BPNB DIY ke pusat 2019. Kemudian next, dan dari beberapa karya budaya itu yang sudah diinventarisir, seperti yang tadi bahwa
jalur rempah menumbuhkan interaksi budaya, keragaman budaya, kemudian memunculkan ragam budaya yang baru. Contohnya di batik, ini batik Kudus, mohon maaf yang Pati, Bapak nanti bisa minta tolong yang Pati masukkan juga di posting juga di sini. Ini batik Kudus, Bapak. Mohon maaf Pak Kadis, jadi motif buketan, buket, motif batik buket itu dari Eropa, dan kemudian ada kapal kandas. Motif kapalnya ada tampak nje. Iya, distilet. Itu menurut ceritanya itu menggambarkan kapalnya Dampo Awang yang membawa rempah dan kandas di pantai utara Jawa. Mas singgih di mana nje? Di Jepara atau di kapal Dampo Awang? Kemudian jamu, ini kalau batik secara umum sudah ditetapkan oleh UNESCO dan tahun kemarin kelihatannya 20 tahun apa ya sudah penetapannya, sudah cukup lama. Dan batik kemudian menjadi, tadi sudah disampaikan juga, sehari atau dua hari harus memakai batik di Pati. Dari beberapa kunjungan kami ke kabupaten kota di wilayah kerja, hampir semua kabupaten kota di DIY Jateng Jatim memiliki hari-hari tertentu untuk memakai baju batik ataupun tenun. Jadi ini menjadi apa yang dicita-citakan, bahwa ekosistem budaya itu menjadi jalan. Karena kalau ini dipakai, maka pengrajinnya akan bergerak. Sektor ekonominya juga kemudian tumbuh. Dan para pengrajinnya juga akan terus berkreasi. Nah, seperti itu yang coba untuk dilakukan ketika inventarisasi. Penguatan di dalam inventarisasi ini kita miliki, jadi inventarisasinya kokoh, pengembangan dan pemanfaatannya dari karya budaya yang ada tentunya akan bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan lebih jelas. Jamu, tahun 2019, DIY Jateng Jatim mengusulkan sama, jamu. Dan ini menjadi sudah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional. Di Jatim, jamu sekarang hadir di hotel-hotel. Jadi menjadi minuman welcome drink ataupun untuk pagi, siang, ataupun sore. Jadi ini hadir. Temulawak, kunir asem, kemudian beras kencur. Mbak Agustin, suka yang mana ini? Suka semua, oke, suka semua, minum jamu lah kita sekarang, monggo rame-rame untuk, ya, untuk apa ini, imunitas ya, kesegaran dan sebagainya. Next. Diangkat ke? Ya, patinya belakangan ini. Soto Kerbau Kudus. Ini kami buat kajiannya, juga film dokumenternya, dan ini juga sudah ditetapkan tahun ini, diusulkan kah? Tahun ini kita usulkan untuk menjadi Warbudnas. Mudah-mudahan teman-teman karena kondisi seperti ini tidak menjadikan surut, sudah koordinasi dengan dinas provinsi, kita dorong ini untuk bisa menjadi warisan budaya nasional. Di dalam Soto Kerbau Kudus ada toleransi yang sangat besar yang hadir di kuliner ini, di samping bumbu-bumbunya tentunya, rempah-rempahnya. Mengapa yang dipakai adalah daging kerbau, bukan daging sapi? Ini ada cerita, narasinya akan cukup menarik ini, mengapa itu yang dipakai. Karena untuk menghormati agama Hindu yang mensakralkan sapi, sehingga yang dipakai oleh
masyarakat Kudus waktu itu adalah daging kerbau, tidak daging sapi. Nah, konteks juga saling menghormati ini di Kudus, jalur-jalur tadi, jalur budaya, jalur agama, sosial, itu juga muncul nih, yang di Kudus adalah Menara Kudus. Oke, yang lain, nasi gandul ini tadi Pak Win, nasi gandul ya Pak. Kita nanti makan nasi gandul di Pati. Nasi gandul. Yang paling khas adalah ketika di daunnya itu godong jati, daun jati. Iya ya Pak? Daun jati ya sebenarnya. Dan itu nikmatnya, wow, bikin lapar di tengah, di sore hari ini. Nasi gandul ini mudah-mudahan juga bisa diusulkan menjadi warisan budaya nasional. Dan di Jogja, saya tahu ini tempat nasi gandul yang ada di Jogja. Kalau kangen jauh ke Pati, maka bisa di Jogja. Oke, yang lain next. Nah, ini dia. Tadi mau saya tanyakan, mudah-mudahan Pak Win masih ada di sini. Bacanya Wedang Cemue? Wedang Cemue. Atau... Hah? Terus pun di Pak bacanya Pak. Wedang Cemue, Bu. Wedang Coro. Cemue ya. Atau Coro, Coro? Coro. Coro ya. Bukan Coro. Pakai A ya. Pakai A? Oh, pakai O. Kalau pakai O di kami akan kebaca Coro gitu, Coro kecoa. Mudah-mudahan bukan itu. Nah, ini adalah kuliner khas Pati juga, bahan-bahan rempahnya itu ada kayu manis ya. Iya, jahe atau kayu manis. Cengkeh. Nah, minuman-minuman seperti ini di dalam sekarang lagi ngetrennya gastronomi, dan ini banyak bisa diungkap apa saja yang ada di sana. Berikut tata cara bikinnya dan penyajiannya, minuman yang tadinya minuman rumahan begitu sekarang masuk di resto-resto besar dan di hotel-hotel besar, dan ini membawa dampak ekonomi. Mudah-mudahan sampai ke arah sana sudah memunculkan itu. Next. Ini Pati, upacara adat Meron di Pati, Meru, Meron, ada dua, atau Meron dari kata apa, ada dari kata Meru, ada yang dari kata tiron-tiron gitu ya, menirukan gitu, Meru, gunung, dan ini juga ada perpaduan atau ada penghormatan, ada akulturasi budaya antara budaya Islam dan budaya Hindu yang nampak, lahir, kemudian terwujud, terekspresikan di dalam upacara ini. Dipakai untuk memperingati Maulud Nabi, satu hari setelah Maulud Nabi. Jadi perayaan Meron ini ada di masyarakat Sukolilo, Pati, dan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda tahun 2016. Ada cucur, ada ampiang, ada ini rangginan ya Pak? Rangginan. Kerupuk. Rangginan itu berasalnya dari yang disusun menjadi untuk membentuk gunungan itu. Dan sampai ke sana ternyata tampak di PPT sehingga cukup meriah. Tentunya ini bukan tahun ini tahun diambil sudah lama. Dan tahun ini juga belum berlangsung karena Maulud Nabinya masih beberapa bulan ke depan. Jadi lanjut. Iya. Rempah dalam resep jamu. Inventarisasi ini dari beberapa manuskrip.
hanya sebagian dari manuskrip, dan dari beberapa ini ada yang sudah kami kaji, sudah dialih bahasakan, sudah dialih bahasakan, dan kemudian kita kaji apa isi serat-serat itu. Dan ternyata ada banyak sekali tantangan untuk bisa mewujudkan itu menjadi apa ya. Gini, yang ingin saya katakan adalah banyak sekali ilmu, pengetahuan yang kemudian sekarang sudah tidak dikenali lagi. Tadi saya lupa, Pak Win atau Mas Singgah yang ngendiko bahwa sudah banyak yang tidak bisa dilacak lagi, termasuk ini. Jadi yang ada di serat-serat itu banyak jamu, pohon-pohonan, empon-empon yang sudah susah lagi untuk didapatkan. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana agar tanaman-tanaman itu kembali dikenali, tentunya tidak hanya di kantor kami, karena ini mesti harus bergandengan tangan ini dengan pertanian ataupun dengan biologi ya. Kalau di kampus ini dengan pertanian, dengan biologi, dan tentunya nanti dengan farmasi begitu. Apa kandungannya dan sebagainya dari rempah-rempah yang ada. Dan pengetahuan yang tersimpan di dalam resep ini juga apa itu ingredient, jadi bahan-bahan dan cara membuatnya. Dan itu untuk apa? Untuk anak yang susah makan, jamu cekok. Anak-anak kecil suka ada yang dicekoki. Nah, itu apa saja sistem pengetahuannya ada di dalam, sekarang sih ada di dalam, apa ini, para tukang jamu yang tadinya ada di serat. Dan sedikit sekali sekarang yang masih melakukan itu. Tetapi ada perusahaan-perusahaan besar yang sekarang mengembangkan ini. Atau sudah mengembangkan ini. Di Jawa Tengah ada banyak pabrik jamu yang basisnya adalah dari kitab atau serat atau racian yang ada di sana. Kitab Centini, ini ensiklopedinya Jawa yang memuat banyak sekali sistem pengobatan yang dilakukan di masyarakat Jawa pada masa itu. Tahun ini kita kaji tentang pengobatannya, yang kemarin kulinernya yang ada di Centini. Dan tentunya ini agar bisa lebih bermanfaat, maka ekspresi yang lain atau dialihwahanakan dan kemudian itu dikembangkan. Tumpeng yang dulu ada macam-macam bentuk warna dan dipakai untuk apa dan sebagainya, ada di sana di dalam ensiklopedi Centini. Dan ini sudah kita kaji beberapa tahun yang lalu, tahun ini kami teruskan untuk yang pengobatan. Next. Ini kembali ke rumah adat Kudus. Ini juga sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional. Dan di dalam rumah adat Kudus itu juga banyak sekali pertautan budaya yang muncul di dalam ukiran-ukirannya. Jadi ada Eropa, ada Tionghoa. Yang Tionghoa sangat tampak karena ini susah, nggak ada zoom yang mungkin di slide setelahnya. Ada burung hong yang di sebelah kiri. Kalau di sana berarti kanan atau kiri ya? Ini burung hong, ukiran burung hong, dan itu adalah binatang atau apa yang dari Tionghoa. Ini banyak muncul di dalam arsitektur rumah adat Kudus. Arsitektur atau ukir di Jepara tentu akan beda lagi. Dan ukir Jepara juga sudah masuk di dalam Warbudnas, warisan budaya nasional. Yang unik lagi adalah toponimi yang ada di
Ini hanya satu contoh toponimi yang ada di Kudus. Kampung Sungging. Itu ada cerita rakyat bahwa Kampung Sunggingan itu dari nama Sunggin'an. Seorang ahli pahat yang berasal dari Yunan. Yang kemudian tinggal di Kudus sekarang dan mengembangkan ukir pahat. Bersamaan dengan ini adalah tokoh yang dikenal sebagai Ustadz sekarang, Kiai Te Ling Sing. Jadi ini di Kudus. Ini mungkin baru sebagian kecil juga, karena banyak toponimi yang terkait dengan rempah di sepanjang pantai utara Jawa, itu banyak sekali yang ada jejak-jejak budaya terkait dengan rempah, toponimi. Ada gudang yang tadinya untuk gudang lada, kemudian atau jalan lada di bandar atau di pelabuhan-pelabuhan besar. Next. Semarang. Semarang tadinya kalau tidak ada seperti ini, Mas Rizky, harusnya ada kegiatan di Semarang juga ya. Ini manten kaji. Saya hanya ambil sepotong-sepotong dari karya budaya yang sudah diinventarisir oleh BPNT. Ini adalah atau disebutnya manten Semarangan, gaya Semarangan. Juga tampak sekali di sini model Arab, Jawa, Cina atau Tionghoa, Melayu, Eropa muncul di dalam manten kaji. Pakai sarung tangan. Jawa enggak ada sarung tangan ya. Jadi gaya Eropanya tampak sekali di sana, ada sorban yang itu identik dengan Arab. Kemudian model-model Jawa, kerahnya Tionghoa. Jadi ini namanya manten kaji atau kalau di Semarang ya manten Semarangan. Iringan kalau mau masuk ke pelaminan ada iringan dengan terbangan. Kemudian juga lumpia Semarang ini menjadi sangat identik dengan Semarang. Padahal ini dari Tionghoa sebenarnya dan kemudian mendapat cita rasa setempat dan dikembangkan dan menjadi ikonnya Semarang. Masih nggih, nggih. Lumpia. Ini ditetapkan menjadi Warbudnas juga sejak awal-awal ketika di pusat ada penetapan untuk warisan budaya tak benda nasional. Jadi kepingin kudapan lumpia. Next. Ukir gambang Semarang ini mungkin ini terpengaruh ya karena di Batavia ini ada gambang kromong dan kemudian ada Li Hu Sun yang mengembangkan kesenian tersebut di Semarang dan kemudian menjadi gambang Semarang. Pertautan budaya dan melahirkan budaya yang baru dan kemudian menjadi identitas setempat, inilah yang terus dikembangkan agar tadi strategi pemajuan kebudayaan yang tertuang dalam 7 item itu menjadi bisa lebih cepat gitu. Memberi ruang ekspresi bagi keragaman budaya. Inilah yang core atau roh yang mestinya terus kita kembangkan. Ukiran asli Jepara tadi malam tidak sempat untuk melihat atau memasang contoh dari ukir Jepara, tetapi akan banyak sekali bisa dicari nanti. Ini juga menjadi kekayaan yang ada di Jawa Tengah. Dan ini juga dari cerita turun-temurun begitu, ini juga ada tokoh dari Tionghoa yang mengembangkan ukir di Jepara dan kemudian menjadi sampai sekarang menjadi identitas Jepara. Lanjut. Oke, beberapa yang sudah penelitian yang dilakukan oleh BPNB DIY,
tidak secara khusus memang membahas tentang rempah, tetapi di dalamnya tentunya menyangkut hal-hal itu yang tadi disampaikan Prof. Singgih, Semarang di tahun sekian kemudian melayani perdagangan lokal dengan perahu-perahu yang antar pulau, antar daerah gitu. Kemudian seni ukir Jepara ini ada lagi yang dilakukan oleh BPNB. Mungkin ada komik, mudah-mudahan masuk di dalam slide ini. Next, Mas Rizky. Perahu Ijon-Ijon Lamongan ini sedikit ke arah timur karena masih masuk wilayah kerja kita juga. Ini keterampilan tradisional. Jadi bahwa dunia maritim kita juga melahirkan keterampilan yang sangat tinggi dalam membuat perahu, di samping perahu pinisi yang sudah mendunia. Maka di Lamongan ada perahu namanya Ijon-Ijon. Dan ini sudah kami teliti juga, mudah-mudahan juga nanti bisa ditindaklanjuti oleh kabupaten setempat untuk bisa ditetapkan dan dikembangkan. Karena keterampilan tersebut adanya adalah di benak, di pikiran gitu para pelaku. Jika ini tidak di awal, tidak kita inventarisir, tidak kita dokumentasikan, khawatir bahwa sumber itu akan hilang seiring waktu. Yang ini adalah tradisi perang obor Jepara. Ini juga sangat erat dengan pertautan budaya. Tradisi perang obor tahun kemarin apa ya ini? 2 tahun yang lalu ini kami teliti, Mbak Isni dan kawan-kawan, Mas Mujiono dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ini juga nanti sama Jepara bisa ditindaklanjuti. Kami penelitian film dokumentasinya mudah-mudahan sudah ada, karena untuk urusan penetapan warisan budaya tak benda nasional harus dilengkapi dengan dokumentasi yang berbentuk film dan foto terbaru. Jadi pelindungannya karya budaya tersebut terwadai atau lebih kokoh begitu dengan adanya kajian dan pendokumentasian. Next. Tambak udang ya, karena di Tuban ini sejak zamannya Majapahit, dan menurut tradisi setempat juga kekayaan atau prasasti yang ada ditemukan bahwa di Tuban sejak Majapahit ada keterampilan membendung dan kemudian mengalirkan air yang dari laut ke tambak-tambak. Ini adalah budaya laut. Saya khawatir nanti salah, ini laut maritim bahari. Tetapi ini juga menjadi concern kami penelitian, tidak secara khusus terkait dengan rempah, tetapi sistem pengetahuan dan kebijakan masa Majapahit dalam membuat atau membendung sungai, mengalirkan air juga dari laut ke sungai, ini adalah bagaimana pemimpin atau raja pada masa itu sudah memiliki komitmen yang besar untuk kesejahteraan warganya, rakyatnya dari yang berbasis sungai dan laut. Next, ini Tegal. Ini kalau tidak salah tadi adalah Mochi. Mochi judulnya neng dini. Ini tradisi Mochi ini di Tegal, minum teh. Minum teh, ini poci, sehingga kegiatan minum teh itu adalah mochi. Jadi kalau di Semarang mochi kue ya Mas. Kalau di Semarang mochi kue, yang ini mochi itu minum teh sore-sore gitu ya, jam-jam segini minum teh dengan kudapan lumpia gitu, nikmat bener. Okay. Ya next. Lasem.
akulturasi lintas zaman di Lasem. Ya, ada banyak sekali ini sekarang kalau berbicara tentang pertautan budaya, interaksi budaya dan memunculkan budaya baru. Dan kemudian mengelola keragaman budaya agar bisa menjadi kekayaan budaya yang hadir di ruang-ruang yang inklusif begitu. Dan Lasem adalah contoh yang sangat-sangat kaya untuk itu, baik arsitekturnya, kehidupan sosial ekonominya, ragam batiknya, kemudian juga kuliner yang lain. Pecinannya sudah pasti di Lasem juga menjadi pelabuhan kecil ya, Lasem. Perahu-perahunya bisa sampai menyusuri Kali Garang itu, bisa masuk sampai ke hampir pusat kota melewati kelenteng, lupa nama kelentengnya, Ancukyong. Mohon maaf kalau salah. Kelenteng besar yang ada di Lasem yang depannya sungai. Jadi di sana dan kemudian menuju ke Pecinan. Pusat batiknya, batik-batik Lasem, khas dengan model dari Tionghoa, burung Hong. Kemudian juga kupu-kupu, pewarnaannya juga. Dan ini menjadi identitas yang sangat lekat dengan Lasem. Juga Surabaya, Pelabuhan Surabaya, Kalimas, yang sejak awal juga menjadi tempat atau masuknya para pedagang atau yang dari daerah lain menuju Jawa, salah satunya dari Ujung Galuh maupun Kambang Putih. Kambang Putih ada di Tuban dan kemudian Ujung Galuh di Surabaya, Kalimas. Sehingga sejak awal daerah Surabaya sudah menjadi daerah yang dipakai untuk keluar masuk para pedagang yang banyak membawa barang dagangan tadi, kan sudah disebutkan tadi, menjadi bandar-bandar transito untuk pertukaran apa barang-barang perdagangan, barang-barang niaga. Next. Ini yang soto kerbau tadi ini hadir di, yang soto kerbau tadi hadir melalui komik yang dibuat. Jadi ini memang akan lebih cepat bisa diterima untuk anak-anak begitu. Pengenalan-pengenalan karya budaya yang lebih fun, lebih gampang diterima. Hadir juga ini dalam e-book. E-booknya ada ya, sudah. Oke, jadi kami produk ke cetak dan ke e-book. Next. Oke, jadi itu sebagian dari yang kami lakukan karena terfokus kepada Jawa Tengah, itu pun hanya sepotong, tidak semua yang kita tampilkan, yang kita sudah lakukan untuk pengelolaan karya budaya dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Pelindungannya kami lakukan melalui inventarisasi dan pendokumentasian. Kemudian pengembangannya kami coba untuk penelitian, kajian. Salah satu dari poin yang ada di pengembangan. Kemudian pemanfaatannya ini bisa kami kolaborasi dengan beberapa komunitas atau seniman budayawan untuk membuat karya budaya yang ada ini bisa lebih kekinian, bisa lebih mudah diterima untuk masyarakat agar karya budaya yang ada bisa terus lestari dan berkembang. Salah satu dari naskah kuno tadi sudah kami diskusikan di tema jalur lempah kami. Prof. Singgih dulu salah satu juga jadi narasumber kami dengan dan yang waktu itu adalah kuliner. Dan banyak sekali dari naskah kuno yang kemudian bisa tentunya dikembangkan ini baik menjadi minuman, makanan, fashion,
kemudian juga kecantikan, pengobatan. Nah, dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa terlaksana, karena menunggu tok dari Dirjen ini, akan kami kupas lagi salah satu dari naskah kuno dan kemudian nanti alih media. Alih media baik, alih media gambar ataupun menjadi seni pertunjukan ataupun apa yang ada di sana ada kemudian kita buat model. Kalau kuliner ya kita buat kulinernya itu. Kalau itu bisa musik direkonstruksi lagi dari sana. Sementara tadi sempat berdiskusi dengan Pak Direktur PMMP, kebetulan sebelum ke sini ada FGD dengan beliau. Jeh, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Itu sebagian dari yang dilakukan oleh BPNPDIY. Dan terus untuk Jalur Rempah ini menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO, tentu itu juga menjadi concern kami, dan kami akan selalu terus untuk bisa berkomunikasi juga dengan kabupaten kota di wilayah kerja agar Jalur Rempah yang melahirkan peradaban dan budaya dan karya budayanya sampai sekarang lestari, bisa terus kami komunikasikan agar semua lapisan masyarakat bisa bisa ikut terlibat di dalam upaya Jalur Rempah menjadi warisan budaya dunia. Dan tentunya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan untuk Indonesia maju. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, terima kasih Ibu Dwi Ratna untuk penjelasannya sangat detail dan luar biasa sekali dengan contoh-contohnya yang sangat aplikatif ya, terutama dengan budaya yang ada di Yogyakarta dan juga daerah Jawa dan sekitarnya. Dan sekarang kita punya waktu untuk tanya jawab. Ya, Bu Ratna, silakan. Ya, mohon maaf atau ada Mas Direktur di luar. Saya sebentar menemui beliau, Mas Direktur Pak Mahendra, Mas Mahendra Rawuh di kantor, ya. Izin sebentar. Ya, silakan Ibu. Kami tunggu untuk segera kembali ya. Terima kasih. Oke, dan para peserta webinar sore ini, kita memberikan kesempatan kembali untuk bertanya. Dan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya dan tim memilih beberapa pertanyaan yang akan dibacakan. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Parianto SPDMM, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pati, yang menggantikan kehadiran dari Bapak Winarto yang harus meninggalkan ruang sebelum acara selesai. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Parianto? Alhamdulillah, terbaik. Selamat siang, menjelang sore. Ya. Izin Pak Kepala Dinas undur diri dari kegiatan ini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan kebetulan juga ada keluarganya yang meninggal sehingga beliau harus mohon izin Pak Rob Singgi, Pak Kepala Dinas kami izin lebih dulu karena ada keluarga yang meninggal. Iya, monggo silakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan ya. Dan untuk kepada Bapak perwakilan dari Pak Winarto, ada pertanyaan mengenai kesenian, drama, atau tari yang berkaitan dengan perdagangan rempah. Sangat sedikit dijumpai jika dibandingkan dengan karya budaya seperti kuliner, kerajinan, dan sistem pengetahuan. Bagaimana nih strategi dan resikonya bagi Pemda Kabupaten Pati untuk mengembangkan kesenian tersebut? Selain itu, bagaimana proses deliberatif atau pelibatan masyarakat, khususnya para pekerja seni, agar budaya yang berkaitan dengan kesenian memiliki daya dukung yang kuat? Ya, ini pertanyaan dari Siska N. Lestari dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ya, silakan Bapak dari Pati bisa dijawab. Ya, terima kasih untuk pelestarian kesenian yang ada di Kabupaten Pati, utamanya untuk kesenian tradisional. Di Kabupaten Pati ada sebanyak 33 kesenian tradisional khas Pati yang saat ini ada di data kami dan ini secara kontinu kami lestarikan dengan berbagai macam kegiatan,
karena kami berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka melestarikan kesenian tradisional ini, kami bekerja sama dengan para seniman yang ada di Kabupaten Pati dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah gerakan seniman masuk sekolah. Ini bentuk pelibatan kami kepada masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian, kesenian yang ada di Kabupaten Pati nilai jualnya cukup tinggi. Salah satu contohnya adalah ketoprak. Ketoprak ini adalah merupakan kesenian tradisional di Kabupaten Pati yang cukup menjanjikan dan pasarnya cukup cukup banyak, terutama di Jawa, di Pantura bagian timur, Pantura bagian tengah. Itu ketoprak yang ada di Kabupaten Pati cukup digemari. Ini kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian pelibatan kepada masyarakat dan daya dukung dari pemerintah. Setiap tahun kami ada kegiatan-kegiatan dari anggaran dari pemerintah dalam rangka pengembangan kesenian dan pelestarian kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Pati. Jadi kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Pati secara terus-menerus kita lestarikan, kita regenerasikan, juga kita promosikan di samping kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Pati. Saya kira itu penjelasan singkat kami. Mungkin nanti bisa disambung lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya Siska, semoga jawaban ini menjawab pertanyaan dari Siska ya. Oke, dan selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Profesor Singgi. Ya Prof, jika menelisik Banten, perdagangan rempah mengimplementasi monetary system berupa alat tukar picis, piaster, dan uang Cina. Dan pada periode Kesultanan mencoba mengimplementasikan mata uang yang dibuat oleh Kesultanan. Bagaimana monetary system yang terdapat pada perdagangan rempah dan dampak monetary system bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Ya, pertanyaan masih dari Siska, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ya, silakan Prof. Ya, jadi terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat sulit ini ya. Ya, jadi memang tidak mudah untuk melakukan exchange atau perdagangan pada waktu itu karena sistem moneter yang berlaku itu menunjukkan situasi yang belum stabil seperti sekarang ya, di mana mata uang negara secara nasional sudah diakui, kemudian juga ada mata uang yang bisa berlaku secara internasional. Nah, di dalam pertukaran ini tentu saja ya, pertukaran komoditi ya, artinya orang-orang Eropa membutuhkan rempah, kemudian orang-orang lokal membutuhkan barang-barang yang mereka perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itulah maka di dalam sejarah VOC secara umum itu VOC berusaha untuk menguasai dan bahkan memonopoli komoditi-komoditi dagang yang diminta atau disenangi oleh para pihak yang memproduksi rempah. Nah, oleh sebab itulah maka misalnya ya, pada waktu itu kain tekstil dari India atau dari Gujarat yang kualitasnya cukup baik, kemudian juga harganya lebih murah daripada kain tradisional seperti tenun. Ya. Nah ini di dalam perdagangan antara India dengan Nusantara ini oleh VOC dimonopoli. Jadi pada waktu itu perang monopoli terjadi antara VOC dengan EIC Inggris. Ya. Nah akhirnya Belanda berhasil untuk menegakkan monopoli untuk melakukan impor tekstil dari India. Nah, dengan bekal monopoli tekstil India inilah maka
VOC itu dengan mudah untuk melakukan untuk memperoleh komoditi rempah, karena memang penduduk itu membutuhkan kain. Kemudian contoh yang berikutnya adalah beras. Jadi beras juga merupakan salah satu komoditi yang dibutuhkan di kawasan-kawasan yang menghasilkan rempah, terutama dari kawasan Maluku, ya, karena di Maluku tidak menghasilkan beras. Nah, oleh sebab itulah maka VOC juga melakukan monopoli terhadap perdagangan beras, karena melalui komoditi beras inilah maka VOC itu akan lebih mudah untuk memperoleh rempah yang mereka butuhkan, kemudian dikapalkan menuju ke Eropa. Nah, memang di kerajaan-kerajaan yang memiliki kedaulatan yang masih merdeka pada waktu itu, mereka juga berusaha untuk mencetak uang sendiri, ya. Seperti tadi mata uang Pices, ya, itu juga dikenal di bukan hanya di Sunda tetapi juga di Jawa. Nah, kemudian juga poin dari Cina demikian juga berlaku, ya. Nah, sehingga adanya berbagai macam uang itu, nah, orang-orang Portugis sendiri juga membawa mata uang, demikian juga Belanda, ya. Tetapi belum tentu mata uang Belanda itu bisa diterima di level lokal, karena mungkin belum tentu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu di kerajaan-kerajaan yang masih punya otoritas, mereka berusaha untuk menyetak uang, biasanya dari emas atau perak ataupun perunggu. Tetapi dengan adanya kemudian terjadi konflik-konflik politik dan militer, akhirnya VOC kemudian secara dengan menggunakan paksaan menerapkan sistem moneter Belanda sendiri di dalam rangka untuk menegakkan perekonomian mereka, yaitu dengan uang gulden itu, ya. Nah, kemudian di wilayah-wilayah yang perdagangannya itu dikuasai oleh negara-negara lain seperti Inggris juga pernah memiliki pengaruh ekonomi yang kuat di kawasan Sumatera. Nah, ini mata uang yang berlaku juga mata uang Inggris, sehingga waktu itu memang cukup rumit, ya, masalah moneter ini. Tapi setelah VOC berhasil menegakkan kekuasaan politik dan militernya, biasanya itu juga diikuti dengan penerapan secara paksa terhadap penggunaan mata uang Belanda, ya, gulden pada waktu itu, atau florin, ya, ke dalam sistem perekonomian di kawasan yang dikuasai oleh mereka. Jadi kira-kira seperti itulah, tapi saya kira ini sangat menarik, ya, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana perniagaan rempah kaitannya dengan moneter ini, saya kira merupakan satu tema yang cukup menarik di masa yang akan datang. Yang matur nuwun, Mbak. Ya, terima kasih, Prof, untuk cerita kilas baliknya, ya, tentang sejarah pada waktu dulu nih. Ya, Prof, tapi masih banyak nih yang ingin ditanyakan karena singkatnya waktu kita sampai jam 4. Ada satu pertanyaan yang menarik sekali ini, Prof, yaitu dari Ahmad Said Widodo, Indonusa Jaya Purwakarta. Pertanyaannya, menurut Profesor Dr. Mundijarti Garjito, bahwa budaya kuliner suku Jawa atau Yogyakarta dibandingkan dengan suku bangsa lain kurang lebih seperti ini. Jumlah bumbu masakan pada suku bangsa Aceh 123, Yogyakarta atau Jawa 119, Minang 78, Maluku 52, dan Nusa Tenggara Timur 37. Nah, pertanyaannya, Prof, apakah jumlah bumbu sebanyak itu seluruhnya ada di Pulau Jawa, khususnya di daerah Pati dan sekitarnya? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa rempah-rempah dalam pengertian yang diperdagangkan atau dicari oleh orang-orang Eropa itu kan terutama lada, kemudian pala, lalu cengkeh, ya. Kemudian, nah, itu yang sangat mereka cari karena
laku di Eropa. Nah, adapun jenis rempah yang lain yang biasanya mengacu kepada tanaman-tanaman yang di samping untuk bumbu juga untuk pengobatan. Nah, ini biasanya juga menyertai komoditi utama yang dibawa ke Eropa itu. Dan kebanyakan dikonsumsi secara lokal di kawasan Nusantara ataupun Asia Tenggara, dan juga sampai ke Cina juga. Nah, oleh sebab itulah bisa kita katakan bahwa tidak semua resep bumbu-bumbu yang digunakan untuk mengembangkan berbagai macam jenis kuliner ini asli produksi dari Jawa, tetapi juga merupakan impor dalam tanda petik dari wilayah-wilayah lain di Nusantara, ya. Seperti kayu manis misalnya yang sampai sekarang kita masih menggunakan, itu kan bukan merupakan produk asli dari Jawa, ya, tapi bisa sangat mudah ditemukan di daerah Sumatera misalnya, ya. Kemudian pala itu khas dari kawasan Kepulauan Banda yang tidak bisa dijumpai di Jawa. Nah, kalau cengkeh, ya, Jawa pun juga akhirnya bisa memproduksi itu. Nah, sehingga banyak sedikitnya ramuan atau resep bumbu itu memang juga bergantung dari keahlian si aktor, ya, juru masaknya itu yang sebagai konseptor untuk membuat berbagai macam jenis apa itu masakan. Nah, oleh karena Jawa saya kira sejak lama itu merupakan satu kawasan perdagangan yang terbuka, ya, sangat apa itu kosmopolitan, di mana banyak suku bangsa yang datang sini berdagang, kemudian etnik ras juga banyak yang ke sini, sehingga inilah yang menjadikan Jawa ini memiliki kekayaan apa itu jenis-jenis kuliner yang luar biasa, meskipun bukan penghasil utama rempah tadi, tetapi karena perjumpaan budaya, ya, silang budaya yang sangat complicated, sehingga menyebabkan kita memiliki kekayaan jenis-jenis kuliner yang luar biasa, termasuk di dalamnya itu kalau di Semarang itu bagaimana pengaruh Cina, ya, yang luar biasa, ya. Misalnya tadi disebutkan Mbak Ratna itu ada makanan lumpia, itu kayaknya namanya juga nama Cina, ya. Lumpia, kemudian bakso, atau tahu, dan atau tofu, ya. Nah, ini karena dulu meskipun Cina sendiri mengimpor bahan-bahan bumbu-bumbu itu dari Nusantara, tetapi karena mereka banyak yang berdiaspora ke Nusantara, sehingga terjadilah akulturasi di dalam apa itu apa melahirkan budaya kuliner ini. Jadi ini yang mampu menjelaskan mengapa di Jawa resep-resep masakan itu lebih kaya daripada mungkin dari luar Jawa yang sebetulnya menghasilkan bumbu-bumbu tadi itu, karena memang Jawa merupakan salah satu apa namanya itu tempat di mana berbagai macam elemen budaya, etnik, ras itu berkumpul, karena sejak zaman dulu memang sangat terbuka. Jadi demikian, Mbak Stin. Oke, terima kasih, Prof. Memang Jawa ini kayak gula, ya. Wah, yeah. Semuanya mau semua kesini, Prof. Padahal nggak begitu, ya. Di mana-mana sebenarnya ada juga, tapi karena ramai yang datang, jadi terjadilah asimilasi. Jadi banyak, ya, di sini. Oke, Prof. Terima kasih penjelasannya. Dan terakhir pertanyaan untuk Ibu Ratna, kita udah mau masuk jam 4, jam kita harus berakhir. Ibu Dwi Ratna, pertanyaannya adalah bagaimana regulasi yang disiapkan pemerintah lokal agar cagar budaya tetap ada, karena bagian dari rekonstruksi jalur rempah. Ya, ya, terima kasih. Regulasi untuk cagar budaya, warisan budaya, cagar budaya. Ya. Cagar Jadi budaya, yang regulasinya, Bu, ya, yang disiapkan oleh pemerintah lokal. Secara nasional kan merujuk kepada undang-undang cagar budaya, dan
di setiap kabupaten kota dan juga provinsi ini belum semua mereka memiliki regulasi untuk tentang pelestarian cagar budaya. Tetapi ada beberapa kabupaten kota atau provinsi yang sudah memiliki perda maupun tim pengkaji atau tim ahli. Contohnya di Provinsi Jateng, Jatim itu sudah punya tim ahli cagar budaya. Jadi merekalah nanti yang akan membuat pengusulan penetapan untuk kabupaten. Ini dari kabupaten kota dan kemudian provinsi. Tetapi ada kabupaten kota yang belum memiliki itu, Mbak. Kemudian kalau di Jogja, kabupaten kota sudah punya semua, juga provinsi. Dan termasuk tidak hanya memiliki tim ahli, TACP namanya, tim ahli cagar budaya. Tetapi juga ada regulasi tentang arsitektur tradisional, ini perda, perwal bahkan kalau di Jogja ada. Yang untuk intangible itu ada perda tata nilai kalau di Jogja. Nah, Pati mungkin Pak Bin bisa bantu, adakah, mudah-mudahan sudah ada juga tim ahlinya, dan kemudian ada perda yang akan menaungi, memperkuat untuk pemajuan kebudayaan, khususnya pelestarian cagar budaya. Belum semua tetapi, belum semua memiliki perda itu. Kita dorong agar kabupaten kota semua memiliki perda karena ini amanah dari undang-undang cagar budaya. Oke, ya terima kasih Ibu Dwi Ratna. Jadi memang lagi on progress ya. Semoga bisa diselesaikan pada waktu segera mungkin dan juga waktu yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Ya, terima kasih untuk diskusi pada siang hari ini, Bu Dwi Ratna, Pak Parianto dari Pati, dan juga Profesor Singgi. Terima kasih sudah berbincang-bincang dan berbagi informasi kepada kami di Jalur Rempah. Ya, saya Agustin, mohon maaf jika ada salah kata, dan bagi para peserta live streaming, baik itu YouTube dan Zoom, sekali lagi saya ingatkan, untuk bisa melakukan absensi bagi yang belum melakukan absensi. Dan sekali lagi saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta semuanya untuk bisa mensubscribe YouTube Budaya Saya dan Budaya Maju dan juga Instagram Budaya _ Maju. Yuk sama-sama kita follow Instagramnya dan juga subscribe YouTube-nya untuk membuktikan sama-sama kita mendukung Jalur Rempah menuju UNESCO 2024. Ya, saya Agustin, mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Saksikan setiap hari Jumat jam 2 siang, tentunya hanya di YouTube Budaya Saya dan Budaya Maju. Sampai ketemu dan selamat sore. Selamat sore, Mbak Agustin. Selamat sore, Prof. Terima kasih banyak. Ya, okay. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya. Mas Singgi, bisa ketemu lagi kita, Mas. Oke, insya Allah. Oke. Jadi Semarang kapan berapa? Harus segera mengeksekusi. Pak Baranto, saya pamit dulu ya, Ibu, Prof. Iya, Mbak Agus. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu ya. Stay healthy, terima kasih. Oke. Pak Amin, masih adakah? Pak Amin, sudah izin, Bu Ratna. Diganti, Pak.